Halo guys, balik lagi di channel gue. Di sini gue mau nge-review atau ngebahas brand lokal lagi. Di sini gue kedatangan Aero Street dari jaket Per City. Jadi ini brand lokal. Untuk warna dan detail ini cakep banget. Untuk lebih lanjut kita buka dulu terlebih dahulu untuk detailnya seperti apa dan bahan yang digunakan itu seperti apa. Dan ini tebel banget sih, gue pegang asli kayak bukan brand lokal, ini benar-benar tebal banget. Kayak persita harga jutaan dan ini lokal pride, lokal brand. Jadi ini gua mau nge-review, mau ngebahas, sempat rame juga. Jadi ini harganya itu lumayan murah. Worth it lah, maksudnya gitu, harga pertengahan untuk harga Per City ini cukup worth it. Bisa kalian dapatkan di store-nya langsung. Detailnya seperti ini, di bagian depannya itu ada bacaan AS dan logo Athletic Division. Jadi ini tuh AS itu kepanjangan dari Aero Street. Logonya cukup tebal. Di bagian sampingnya di sini ada logo Aero Street dan ada bacaan Go Head dan Go Home. Dan ini dia kulit bahannya, gue pegang juga tebel banget. Di bordir juga dia rapi juga jahitannya. Dan ini dia karetnya lumayan tebel dan kuat juga. Di bagian sampingnya dia ada tulisan 45 dan Aero Street juga, cuman ini berlogokan banteng gitu, banteng warna oranye. Di bagian lengannya, di bawahnya itu ada bacaan legendary 1982 league. Dia ini ada karetnya juga kiri kanan. Di bagian depannya ini seperti ini, detailnya ini cakep banget. Di sini gua dapat size XL, di mana ini size gua. Untuk full tag-nya seperti ini, Aero Street. Untuk harga retailnya di angka 499.800, bisa dibilang gope lah. Sama ongkir ya sekitar 10.000 jadi 510. Untuk detailnya ajib banget. Ini bagian belakangnya, bagian belakang ada football gitu, Sport Division, logo kayak helm gitu, dia besar di bagian belakangnya. Untuk overall detailnya cakep banget, enggak norak. Ini benar-benar limited sih kalau menurut gua, karena kemarin sempat gua cari-cari di store Aero Street-nya itu dia versi yang model ini itu enggak ada. Jadi kemarin gua dapat eksklusif rilisnya itu di Tokopedia sekitar jam 12 siang. Untuk bagian bawah karetnya ini cukup lumayan tebel, kencang juga. Dan ini bagian dalamnya seperti ini, mewah banget sih guys. Di harga segitu kalian bisa dapetin brand lokal yang cukup bagus. Dan ini full tag-nya dari Aero Street, ganteng parah sih ini, cakep banget untuk detailnya, asli nggak bohong. Untuk sekelas brand lokal seperti brand luar negeri. Untuk bagian depannya ini ada kantongnya dan ini dalemannya, ini cakep banget sih detailannya, rapi joss. Buat kalian yang ingin berminat bisa langsung ke bio atau deskripsi gua yang ingin kunjungi toko gua.